Ya, halo, selamat siang pemirsa IDX Channel. Kembali berjumpa dalam program IDX per Session Closing bersama saya, Prasetyo Ibo. Sejumlah informasi dari dunia ekonomi dan bisnis akan kami sajikan untuk Anda dan langsung saja. Inilah IDX per Session Closing selengkap. Baik pemirsa, langsung saja kita update dari pergerakan indeks harga saham gabungan, di mana indeks harga saham gabungan di sepanjang sesi pertama hari ini bergerak fluktuatif. Pada saat opening market memang sempat terjadi penguatan, namun sempat juga diwarnai oleh aksi jual para investor maupun traders. Dan langsung saja kita akan update siapa saja yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan di sepanjang sesi pertama hari ini. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ini adalah saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan dan masuk dalam deretan top gainers di sesi pertama. Yang pertama kita lihat ada sektor perbankan masuk kembali dalam deretan top gainers, yaitu Bank BRI atau BBRI dengan kenaikan 3,94% di level 4.750. Kemudian ada AGRO juga hari ini naik cukup kencang 6,27% di level 1.355. Sementara Indosat atau ISAT hari ini mengalami kenaikan double digit hingga 15,56% di level 6.500. Sementara dari sektor otomotif, Astra Internasional menguat 1,36% di level 5.600. Itu dia saham-saham yang masuk dalam deretan top gainers. Dan seperti yang bisa Anda saksikan juga, memang dari pergerakan ini selanjutnya adalah saham-saham yang masuk dalam deretan top losers. Baik, demikian update dari pergerakan saham-saham yang menjadi penggerak indeks harga saham gabungan dan juga pergerakan indeks harga saham gabungan. Selanjutnya, kami akan sampaikan sejumlah informasi menarik dari emiten-emiten yang ada di pasar modal. Yang pertama, ada PT Bank Mandiri Persero Tbk yang akan membagikan dividen sebesar 60% dari laba bersih di tahun 2020 atau senilai 10,27 triliun rupiah. Dan pemirsa, dari jumlah tersebut, 60% diantaranya akan diberikan kepada negara. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Mandiri Persero Tbk menyetujui besaran pembagian dividen perseroan sebesar 60% dari laba bersih 2020 atau sebesar 10,27 triliun rupiah, di mana realisasi tersebut turun 37,71% dibandingkan tahun 2019. Manajemen Bank Mandiri menyatakan besaran dividen tersebut inline dengan komitmen manajemen untuk bisa berkontribusi optimal pada negara dan pemegang saham lainnya. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, rapat umum pemegang saham luar biasa dari PT Visi Media Asia Tbk pada Senin kemarin menyetujui rencana perseroan untuk melepas 39% saham di PT Intermedia Capital Tbk yang merupakan induk usaha stasiun televisi ANTV. Adapun besaran saham yang dilepas oleh emiten grup usaha Bakri tersebut setara dengan 15,29 miliar saham untuk Reliance Capital International selaku pihak yang disetujui kreditur untuk melaksanakan jual beli saham. Manajemen emiten berkode saham Viva ini menyatakan bahwa transaksi penjualan saham Intermedia Capital merupakan bagian dari skema penyelesaian atau pelunasan seluruh utang grup Viva berdasarkan Debt Settlement Agreement yang ditandatangani pada 22 Desember tahun lalu. Manajemen Visi Media Asia memastikan bahwa dengan cash settlement dan diselesaikannya transaksi penjualan saham berkode MDIA ini akan menyebabkan utang perseroan menjadi lunas dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai harga penjualan minimal saham objek. Dan dengan diselesaikannya transaksi penjualan saham ini, maka Visi Media Asia akan menjadi perseroan yang bebas utang. Ya, beralih ke informasi emiten berikutnya, di mana PT Timah Tbk menargetkan produksi perdana batubara di tahun ini di kisaran 500 hingga 750 ribu ton. Produksi batubara akan dikelola anak usaha PT Timah, yakni PT Tanjung Alam Jaya di Kalimantan Selatan.
Manajemen PT Timah Tbk dalam keterangannya kepada media mengatakan produksi batubara diharapkan akan mampu mendorong pendapatan perseroan secara signifikan yang akan dikontribusi dari pertambangan timah dan non-timah. Adapun sumber daya batubara yang dikelola oleh PT Timah memiliki kalori tinggi atau sebesar 6.200 kilokalori. Dan hasil pertambangan batubara emiten berkedesam tins ini akan ditujukan untuk pasar ekspor, yakni China, Vietnam, dan Filipina. Melalui ekspansi ke sektor pertambangan batubara, manajemen PT Timah menargetkan produksi batubara akan mendorong kinerja laba positif untuk tahun ini. Dan hal ini juga akan ditunjang oleh pasar batubara, khususnya kalori tinggi yang banyak diminati konsumen karena lebih efisien. Ya, pemirsa jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan informasi menarik yang akan mengangkat tema menggenjot investasi di Indonesia. Presiden Jokowi disuntik vaksin Sinovac, pemerintah resmi menggelar vaksinasi nasional. Public figure ternama, Raffi Ahmad menjadi artis atau selebritis layar kaca pertama yang mendapatkan penyuntikan vaksin Sinovac. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai. Hari ini tenaga kesehatan mulai menerima vaksinasi. I'm Clara Antawijaya. I'm associate producer and news presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore we summarize market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Street kompak menghijau pada akhir perdagangan Jumat lalu di mana S&P 500 mencetak rekor penutupan tertinggi. Kita akan review bagaimana pergerakan indeks nanti begitu pada saat opening market. Perlu melihat berapa minggu ke depan itu cenderung turunnya konsisten atau tidak. Kalau kita lihat ya, dari segi global memang akan sangat mempengaruhi, apalagi kemarin yang saham MNC Land atau KPIG kembali lagi menjadi jawara, naik hingga 34%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan vaksinasi COVID-19 di... Ya, pemirsa, setelah melakukan kunjungan kerja ke negeri Sakura, Jepang, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan akan ada beberapa produsen otomotif asal Jepang yang akan berinvestasi di Indonesia. Antara lain ada Honda Motor Company dan juga Suzuki Motor Corporation. Pemerintah tengah bernegosiasi dengan sejumlah produsen otomotif Jepang untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo turut menanggapi informasi terkait investasi di sektor otomotif nasional tersebut. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan adanya penguatan investasi lama sekaligus komitmen investasi baru di Indonesia yang dilakukan oleh produsen otomotif Jepang. Seperti Honda Motor Company LTD yang berkomitmen menambahkan investasi sebesar 5,2 triliun rupiah. Kemudian Suzuki Motor Corporation berencana menginvestasikan dana senilai 1,2 triliun rupiah. Berikutnya Toyota Motor Corporation yang merealisasikan investasi yang sudah ada sebesar 28 triliun rupiah. Dan Mitsubishi Motors Corporation yang menyampaikan rencana investasi 11,2 triliun rupiah. Selain itu PT Frisian Flag Indonesia juga berencana akan bangun pabrik baru di Cikarang dengan investasi tahap awal senilai 225 juta euro atau setara 3,8 triliun rupiah untuk produk susu cair dan krimer kental manis. Kemudian produsen sepatu asal Jepang Asics akan membangun 3 pabrik yang semuanya berlokasi di wilayah Jawa. Lantas,
apa dampak yang bisa dirasakan oleh Indonesia dari semakin banyaknya investor yang masuk ke Indonesia. Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya, pemirsa, produsen otomotif raksasa asal Jepang seperti Toyota dan Honda berencana untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dan tidak hanya itu, beberapa investor asing lainnya pun juga berencana untuk membangun pabrik baru di dalam negeri. Dan kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Mangi Vera Chong. Ya, selamat siang Mangi. Ya, halo, selamat siang Pras. Ya, mungkin bisa disampaikan juga ini data-data yang sudah diriset sama Mangi begitu terkait dengan rencana investasi produsen otomotif Jepang di Indonesia. Baik, terima kasih Pras. Ya pemirsa, dampak buruk yang diakibatkan dari adanya pandemi COVID-19 memang kita katakan cukup banyak sekali ya, mulai dari bertambahnya jumlah zombie company di Indonesia, kemudian banyak juga para pekerja yang terkena PHK dan menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia saat ini. Dan tentunya pemerintah hingga saat ini juga terus melakukan berbagai cara dan upaya untuk mengatasi hal tersebut, terutama dalam mengatasi jumlah pengangguran di Indonesia. Nah, salah satu langkah yang dilakukan tentunya adalah dengan menggait para investor asing agar bisa masuk ke Indonesia dan bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru. Kemudian ternyata beberapa waktu lalu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita baru saja melakukan kunjungan kerja nih Pras ke negeri Sakura Jepang. Dan ternyata kepulangan dari Agus Gumiwang Kartasasmita juga membawa hasil yang cukup membahagiakan. Karena Menperin ini menyatakan bahwa akan ada beberapa perusahaan yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Terutama bagi sektor otomotif begitu ya, berasal dari produsen otomotif raksasa asal Jepang, yaitu ada Honda, kemudian ada Toyota, Suzuki, dan juga ada Mitsubishi. Tapi tidak hanya bagi sektor otomotif saja, masih ada juga nih investor asing lainnya yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu produsen sepatu asal Jepang PT ASICS dan juga PT Frisian Flag Indonesia, Pras. Baik, tapi kalau kita lihat sebenarnya seberapa besar nilai investasi yang akan mereka tanamkan untuk sektor otomotif sendiri? Baik, untuk nilai atau nominal ya investasi yang akan ditanamkan di Indonesia, kita bahas dulu dari sektor otomotif begitu ya. Dan kita bisa saksikan bersama pemirsa melalui layar televisi Anda. Untuk Honda Motor Company LTD ternyata ini berencana untuk menambahkan investasi di Indonesia senilai 5,2 triliun rupiah. Kemudian untuk Suzuki Corporation Motor juga berencana untuk berinvestasi di Indonesia dengan nilai mencapai 1,2 triliun rupiah. Kemudian untuk Toyota Motor Corporation juga ternyata ya berencana untuk merealisasikan investasinya yang memang sudah direncanakan dari beberapa tahun lalu dan nilainya mencapai 28 triliun rupiah. Nah, untuk Toyota ini dari nilai 28 triliun rupiah ini akan direalisasikan dalam pembuatan mobil hybrid yang ditargetkan akan selesai di tahun 2025. Dan yang terakhir ini masih ada Mitsubishi Motors Corporation yang ternyata juga berencana untuk menambah atau berinvestasi di Indonesia ya dengan nilai mencapai 11,2 triliun rupiah. Kemudian ini ada hal yang cukup menarik juga, ternyata dari Honda ini berencana untuk merelokasi pabriknya yang berlokasi di India akan dipindahkan ke Indonesia. Selain itu dari Mitsubishi sendiri ternyata juga ini berencana untuk menambah produksi mobilnya per tahun ya, dari awalnya ini hanya sekitar 200 ribu unit menjadi 250 ribu unit. Selain itu Mitsubishi juga berencana untuk melebarkan pasar ekspor dari awalnya hanya sekitar 30 negara saja dan saat ini ditambah menjadi 39 negara dan salah satunya adalah Australia nih Pras. Kemudian memang kita bisa katakan sebenarnya arah atau tujuan dari para investor asal Jepang ini memang lebih mengarah ke mobil listrik begitu, tapi yang perlu digarisbawahi di sini tidak semuanya memang bertujuan untuk pembangunan mobil listrik, masih ada tujuan-tujuan lainnya Pras. Betul, tapi kalau yang lebih utama kita tahu memang sektor otomotif selalu menjadi salah satu investasi yang besar ya yang dilakukan oleh para pelaku usaha di Jepang khususnya yang masuk ke Indonesia. Tapi kalau kita lihat secara garis besarnya tujuan utamanya sendiri dari Jepang begitu dalam menanamkan investasi di Indonesia sebenarnya apa? Apakah juga akan menyasar beberapa sektor usaha lainnya begitu setelah mengembangkan sektor otomotif di Indonesia? Ya baik, jadi sebenarnya tujuan dari perusahaan-perusahaan tersebut berinvestasi di Indonesia ini memang
berbeda-beda ya, karena kembali lagi ternyata perusahaan-perusahaan tersebut juga memiliki rencana bisnis yang berbeda-beda. Tapi satu hal yang perlu kita garis bawahi di sini adalah ternyata perusahaan-perusahaan otomotif asal Jepang tersebut ini berencana untuk menjadikan Indonesia sebagai basis produksi otomotif unggulan. Kemudian juga ingin meningkatkan penjualan otomotif di dalam negeri yaitu di Indonesia dan juga ingin melebarkan pasar ekspornya hingga ke negara-negara lainnya. Kalau tadi saya sudah sebutkan bahwa Mitsubishi ingin melebarkan negara tujuan ekspor ya dari awalnya 30 menjadi 39, ternyata Toyota juga ingin melakukan hal yang sama. Yaitu ingin melebarkan pasar ekspornya dari awalnya hanya sekitar 80 negara saja menjadi 100 negara. Selain itu tentunya para perusahaan tersebut juga ingin melakukan inovasi terkait dengan pengembangan produk di tengah pandemi COVID-19 ini, Pras. Dan sejauh ini menurut Pras sendiri sebenarnya alasan dari produsen otomotif Jepang melakukan investasi di Indonesia ini apa sih, Pras? Ya, karena kita tahu salah satu investasi yang dilakukan di Indonesia pasca, bahkan ini pasca kemerdekaan Indonesia, kalau kita tarik lagi lebih jauh ke belakang itu memang lebih banyak juga perusahaan-perusahaan otomotif yang masuk ke Indonesia. Salah satunya adalah Toyota juga. Kita tahu sejak tahun 70-an juga sudah mulai menanamkan investasinya dan banyak juga digunakan dan terbukti hingga saat ini masih bertahan, Manggi. Dari sisi berarti terbukti kualitas, kemudian komitmen dari para pelaku ataupun investor Jepang khususnya di sektor otomotif. Otomotif ini tetap ada hingga saat ini untuk mengembangkan lagi sektor otomotif di Indonesia. Dan kita tahu juga Indonesia merupakan mitra strategis nih bagi Jepang. Karena kita tahu sudah lama bercokol di Indonesia, kemudian terbukti juga bisa mengekspor kendaraan-kendaraan mereka ke luar negeri. Ada kolaborasi yang sudah dilakukan antara Toyota, Daihatsu, kemudian ada Mitsubishi dengan Nissan. Dan kita lihat juga beberapa pertumbuhan otomotif khususnya untuk ekspor ke luar negeri pun dari tahun ke tahun terus menunjukkan pertumbuhan meskipun adanya pandemi COVID-19 menjadi salah satu tantangan terberat bagi industri otomotif di Indonesia. Selain itu kita tahu juga bahwa kondisi Indonesia dari sisi politiknya, kemudian ekonominya masih memiliki potensi yang luar biasa besar untuk berkembang baik untuk konsumsi di dalam negeri juga ataupun untuk kegiatan ekspor ke luar negeri. Iya, dan bisa kita simpulkan bahwa rencana investasi dari produsen-produsen otomotif asal Jepang ke Indonesia ini memang bisa memberikan dampak yang cukup baik bagi kedua belah pihak ya. Dan dari Indonesia sendiri kita bisa lihat dampaknya adalah tentunya bisa menyerap semakin banyak tenaga kerja dan juga bisa mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia yang memang saat ini jumlahnya meningkat karena adanya pandemi COVID-19, Pras. Yes, tapi tadi sempat Manggi katakan selain dari produsen otomotif yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia, ada produsen sepatu tadi ya, ada ASIC juga yang akan juga menanamkan investasinya di Indonesia. Bagaimana dengan rencana investasi, kemudian rencana bisnisnya di Indonesia? Apakah melihat ada potensi yang luar biasa juga? Karena kita tahu juga produk merek sepatu dari ASIC ini juga nampaknya sudah mulai diminati oleh masyarakat Indonesia. Baik, kalau tadi kita sudah bicara terkait dengan rencana investasi dari produsen otomotif asal Jepang. Nah, ini ada salah satu rencana investasi begitu ya yang memang diutarakan oleh PT ASICS yaitu produsen sepatu asal Jepang yang ternyata ingin membangun pabrik baru nih Pras di Indonesia terutama di wilayah Jawa yaitu di Cirebon, Jawa Barat, di Tegal dan juga Jawa Tengah yang direncanakan akan segera beroperasi di tahun 2022. Selain di wilayah-wilayah yang sudah saya sebutkan barusan, ternyata ASICS juga berencana untuk membangun pabrik di wilayah Pemalang, Jawa Tengah dan direncanakan akan segera beroperasi di bulan Maret tahun 2023. Selain itu, satu hal yang menarik terkait dengan rencana investasi ASICS ke Indonesia, ternyata ASICS ini juga akan merelokasi fasilitasnya dari Cina. Kemudian ternyata selama ini ASICS juga mengekspor sekitar 90% produk-produk yang dihasilkan oleh Indonesia. Dan negara-negara tujuan ekspornya ini juga merupakan negara-negara besar, contohnya seperti Amerika Serikat. Kemudian tadi kita sudah bahas mengenai ASICS, ternyata ini masih ada satu lagi nih Pras yang ingin memang berinvestasi di Indonesia yaitu PT Frisian Flag Indonesia. Nah, PT Frisian Flag Indonesia ini juga berencana menanamkan modal begitu ya di Indonesia senilai 3,8 triliun rupiah dan dana tersebut ini akan dikembangkan begitu ya dalam bentuk pembangunan fasilitas produksi pengolahan susu yang ramah lingkungan Pras. Tapi sejauh ini nih menurut Pras sendiri sebenarnya apa sih yang menyebabkan produsen-produsen dari Jepang kemudian tadi Frisian Flag juga ingin
menanamkan modalnya di Indonesia, apa yang sebenarnya menjadi daya tarik tersendiri begitu, Pras? Ya, seperti kita ketahui bersama, Mangi dan juga pemirsa di Eksternal, dan ini juga sempat ramai juga ya, dengan adanya beberapa kali aksi unjuk rasa, kemudian adanya penolakan-penolakan. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, bagaimana statement dari pemerintah, upaya untuk melakukan sosialisasi, sudah mulai mereda lagi terkait dengan keberadaan Omnibus Law. Ini salah satu juga Undang-Undang Cipta Kerja yang menjadi salah satu alasan ini para investor asing khususnya begitu melihat komitmen keseriusan pemerintah Indonesia untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi para investor asing tersebut. Kita tahu karpet merah digelar begitu untuk bagaimana Indonesia mencari lagi investasi-investasi yang akan meningkatkan lagi laju pertumbuhan ekonomi, kemudian menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ini juga terbukti di Omnibus Law sendiri khususnya di pasal 165 begitu ya, di bab 10 sudah disebutkan dengan adanya lembaga pengelola investasi. Ini juga salah satu hal yang ditunggu-tunggu begitu oleh para pemangku kepentingan di dalam negeri dan tentunya masyarakat Indonesia, di mana ini menjadi salah satu lembaga yang mewakili pemerintah begitu untuk mengelola dana-dana investasi yang diberikan oleh para investor khususnya dari luar negeri. Jadi dana-dana yang akan mereka berikan akan dikelola begitu oleh lembaga ini sehingga bisa memberikan tadi ada beberapa gain ataupun keuntungan juga yang akan mereka dapatkan dari para investor pada saat mereka menanamkan investasinya di Indonesia. Jadi ini menjadi salah satu mungkin kunci ya Mangi dan juga pemirsa bahwa akhirnya ada satu undang-undang yang mengatur, ada payung hukum, ada jaminan hukum bahwa investasi mereka bisa dikatakan akan jauh lebih baik, lebih aman lagi di Indonesia. Ya, dan ternyata Pras dan juga pemirsa, pada 16 Februari 2021 lalu ya, Presiden Joko Widodo juga baru saja melantik jajaran direksi dari Lembaga Pengelola Investasi. Yes. Antara lain ini ada Rida Wirakusuma yang memang menjabat sebagai direktur utama, kemudian ada juga Arief Budiman yang menjabat sebagai wakil direktur dari LPI atau Lembaga Pengelola Investasi. Ya, tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi, sebenarnya dampak apa saja yang akan dirasakan oleh Indonesia dengan banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia? Baik, jadi dampak positif yang bisa saja dirasakan oleh Indonesia ketika semakin banyak investor asing yang masuk ke dalam negeri tentunya adalah bisa membuka lapangan pekerjaan baru dan juga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Karena menurut data dari Kemenaker sendiri saat ini ya, terutama di bulan Januari 2021, jumlah pengangguran Indonesia ini telah mencapai sekitar 2,56 juta pekerja. Okay. Tapi jika semakin banyak lapangan pekerjaan yang terbuka begitu ya, artinya bisa mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Kemudian jika jumlah pengangguran di Indonesia bisa berkurang, artinya juga berpotensi untuk meningkatkan pendapatan per kapita. Kemudian ketika pengangguran berkurang di suatu negara, bisa saja juga berpotensi untuk mengurangi hutang negara. Dan saat ini ternyata hutang Indonesia begitu ya kepada negara lain, ini telah mencapai sekitar 6.000 triliun rupiah. Jadi ketika masyarakat ini sudah bisa mandiri, artinya pemerintah tidak perlu berhutang lagi begitu ya, dan tidak perlu membebani negara lagi. Dan artinya jika pengangguran berkurang di suatu negara, kemudian pendapatan per kapitanya bertambah, kemudian juga hutang negaranya ini semakin kecil, itu menggambarkan artinya suatu negara tersebut begitu ya, merupakan negara yang sejahtera dan juga makmur. Kemudian di sisi lain, tadi juga saya sudah menyampaikan di awal bahwa seperti Toyota dan juga Mitsubishi ingin berencana ya melebarkan pasar ekspornya dari 30 negara menjadi 39 negara. Dan ini juga sebenarnya bisa menjadi angin segar bagi kinerja ekspor Indonesia. Karena ternyata beberapa waktu lalu Kepala BPS Suharyanto baru saja menyatakan bahwa kinerja ekspor Indonesia di Februari 2021 memang di sisi lain secara tahunan kita meningkat ya sekitar 8,56%. Tapi secara bulanan ternyata kita ini kinerja ekspornya merosot sekitar 0,19%. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja pemirsa kita saksikan tayangan berikut ini. Sekarang saya masuk ke ekspor. Nilai ekspor Indonesia pada bulan Februari tahun 2021 ini adalah sebesar 15,27 miliar. Artinya mengalami kenaikan sebesar 8,56% dibandingkan posisi tahun lalu Februari 2020. Kalau kita lihat month to month, memang ada sedikit penurunan
dari ekspor Februari 2021 yaitu turun tipis sebesar 0,19%. Dan dari grafik yang di kiri bisa dilihat bahwa penurunan ekspor dari bulan Februari ke bulan Januari yang lalu terjadi karena adanya penurunan ekspor migas sebesar 2,63%, sementara ekspor non-migasnya turun sangat-sangat tipis, yaitu sebesar 0,04%. Untuk ekspor migas, nilai minyak mentahnya mengalami kenaikan 18,82%, nilai hasil minyaknya mengalami kenaikan 5,36%, sementara yang mengalami penurunan adalah ekspor gasnya yang turun sebesar 16,5%. Baik, Pras. Jadi rencana investasi dari beberapa investor asing yang akan masuk ke Indonesia ini diharapkan juga bisa mendorong kinerja ekspor Indonesia baik dari sisi secara tahunan begitu ya maupun secara bulanan. Kemudian jika kita cermati lebih jauh lagi dampak positif yang bisa kita rasakan terutama dari sektor otomotif tentunya akan memberikan angin segar kepada industri turunan otomotif, contohnya seperti pekerja bengkel, kemudian juga UMKM yang memang menjual spare part. Karena ternyata sejauh ini jumlah tenaga kerja yang terserap di sektor otomotif mencapai sekitar 1,5 juta pekerja. Selain itu tadi saya juga sudah sampaikan di awal bahwa Vision Flag Indonesia juga berencana untuk mengembangkan pabrik baru di Indonesia yang ternyata juga bisa memberikan dampak positif terhadap Indonesia, yaitu bisa meningkatkan penyerapan susu segar begitu yang memang didapatkan dari para peternak sapi perah yang ada di dalam negeri, Pras. Dan sejauh ini ya, menurut Pras sendiri ada tidak sih hal-hal yang memang perlu diperhatikan oleh pemerintah terkait dengan banyaknya investor asing yang masuk ke Indonesia? Yes, sebenarnya kalau kita cermati dari beberapa waktu lalu begitu, masalah klasik yang ada di Indonesia adalah terkait dengan aturan-aturan begitu ya yang berlaku ataupun diterapkan bagi para investor asing yang menanamkan investasinya di Indonesia khususnya dan secara umum adalah dunia usaha di tanah air. Tumpang tindih dari kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sekarang kita lihat sudah mulai dibenahi oleh pemerintah sehingga ini juga menjadi salah satu faktor yang diperhatikan oleh investor asing khususnya begitu ya saat mereka menanamkan dana mereka yang tidak sedikit Mangi dan juga pemirsa sehingga mereka juga merasa aman, nyaman, kemudian bahwa mereka yakin bahwa dana investasi yang mereka tanamkan juga akan memberikan hasil yang positif bagi kelangsungan usaha mereka begitu. Jadi di satu sisi tadi sudah disampaikan Omnibus Law ini menjadi salah satu pintu yang membuka beragam kemudahan yang sudah diberikan oleh pemerintah tadi. Apabila ingin mendirikan pabrik, pemerintah sudah mendirikan lagi beberapa kawasan-kawasan industri city seperti salah satunya mungkin kita tahu di Batang Semarang, kemudian kemudahan-kemudahan dengan kepemilikan lahan, bagaimana lahan-lahan juga diperhatikan oleh pemerintah, bahkan dicarikan lokasi-lokasi yang sesuai dengan jenis industri yang akan mereka tanamkan di Indonesia. Jadi sebenarnya yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana menjaga komitmen, kemudian menjaga bahwa beragam kebijakan yang sudah diberikan ini benar-benar bisa berkelanjutan begitu. Jadi bisa dikatakan jangan hanya sesaat saja Mangi, sehingga mereka butuh kepastian untuk keberlangsungan usaha mereka untuk jangka yang sangat panjang sekali. Ya, dan mungkin kedepannya untuk lebih menarik minat para investor asing agar bisa menanamkan modalnya di Indonesia, ini pemerintah bisa mengkaji terkait dengan insentif fiskal ya untuk para investor asing. Karena saat ini saja sebenarnya pemerintah juga sudah memberikan keringanan pajak selama 10 tahun bagi para investor asing yang memang menanamkan modalnya minimal 5 triliun rupiah. Dan mungkin kedepannya ini bisa dikaji lagi oleh pemerintah, mungkin bisa dinaikkan lagi begitu ya. Mungkin bisa diberikan keringanan selama 11 tahun atau mungkin lebih dari 10 tahun, tapi nilai investasinya juga harus ditingkatkan kembali karena ternyata insentif fiskal ini juga merupakan salah satu hal yang bisa mendongkrak investasi yang ada di dalam negeri, Pras. Betul, khususnya misalnya otomotif saja, baru saja kita tahu pemerintah sudah memberikan kemudahan untuk PPNBM begitu ya, di mana untuk kendaraan di bawah 1.500 cc. Dan yang menarik, ini nextnya akan tengah dikaji juga oleh pemerintah bahwa kendaraan dengan cc ataupun kubikasi mesin di atas 1.500 cc pun bisa mendapatkan insentif yang sama untuk PPNBM, sehingga diharapkan yang akan
akan mendorong lebih luas lagi nih dari pertumbuhan industri otomotif dan tentu industri-industri lain yang ada di bawahnya. Karena yang paling utama dan perlu dicermati oleh para investor ataupun produsen otomotif adalah kandungan dari komponen-komponen dalam negeri. Ini yang utama, harus di atas 70%. Jadi akan ikut menggerakkan sektor UMKM seperti yang Mangi sudah katakan bahwa menjadi salah satu supplier ya dari beberapa spare part kendaraan yang diproduksi oleh produsen-produsen otomotif di tanah air, Mangi. Ya, dan bagaimana nih Pras, saat ini kan pemerintah juga berencana nih untuk memberikan relaksasi PPNBM terhadap mobil yang memang CC-nya di atas 1.500. Dan betul, mungkin Pras tertarik nih Pras untuk membeli mobil baru Pras. Iya, karena kita tahu dengan adanya beragam kemudahan, down payment-nya 0%, Mangi. Kemudian dari suku bunga kredit pinjaman pun sudah diturunkan. Yang paling ditunggu adalah memang yang disasar kelas menengahnya dulu nih untuk membelanjakan uang mereka. Apabila mereka sudah mulai bergerak, nanti akan ada sektor-sektor lainnya juga akan menjadi pengikutnya. Sehingga roda perekonomian secara keseluruhan juga akan mulai berputar perlahan-lahan dan perbaikan dari sisi pertumbuhan ekonomi Indonesia pun akan mulai terbentuk di paling tidak di sepanjang tahun 2021 ini, Mangi. Ya, tapi semoga apapun langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini bisa mempercepat pemulihan ekonomi secara nasional ya, Pras ya. Betul, Mangi. Kita tunggu saja nanti next action dari pemerintah dan juga masyarakat Indonesia untuk meningkatkan daya beli lagi, khususnya untuk sektor otomotif dan sektor-sektor lainnya. Terima kasih, Mangi, atas laporan dan juga data-data yang sudah disampaikan. Sukses untuk Mangi dan selamat melanjutkan aktivitas Mangi kembali. Terima kasih. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. IDX Channel, the Indonesia Stock Exchange Channel, is the authorized capital market channel in Indonesia. To give references to global investors, IDX Channel also presented the news about the dynamic of Indonesia's economy, business, and capital market in English. IDX Channel also have different types of programs. They are Special Dialogue, Market Opening, Market Review, IDX First Session Closing, IDX Second Session Closing, Market Headlines, and New Screen. IDX Channel is aired 24 hours a day with 5 hours live program from Indonesia Stock Exchange trading floor. Our vision and mission as the only capital market TV channel in Indonesia that is committed to improve the capital market knowledge in the country. News that had been delivered on IDX Channel can also be seen on our digital platforms, so you can give yourself an update about informations anywhere and everywhere. IDX Channel can be watched through Vision Channel, First Media Channel, Indie Home Channel, and Vision Plus, and also live streaming on idxchannel.com. IDX Channel provides information from around the world from different perspectives. We provide you various investment strategies, stock options, inspiring figures for your business references. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX First Session Closing. Dan pemirsa, pandemi menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berkali-kali harus direvisi di tahun 2020. Alhasil, pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh minus. Dan di sisi lain, realisasi investasi di luar dugaan dapat tumbuh positif. Lantas, seberapa besar perkembangan investasi asing di Indonesia dalam menyumbang pertumbuhan ekonomi? Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Yang pertama, kita akan cermati dari sisi target dan realisasi investasi. Ini adalah data dari tahun 2020 hingga 2021 yang bersumber dari BPS dan juga
hasil riset dari tim IDX Channel. Kita lihat dari pertumbuhan ekonomi di tahun 2020, bisa dikatakan di sepanjang tahun lalu masih mengalami tekanan, dan kita tahu juga disebabkan adanya pandemi COVID-19 sehingga harus tertekan hingga minus 2,07%. Kemudian kita lihat dari sisi realisasi investasi di tahun 2020 mencapai 826,3 triliun rupiah. Atau kita lihat ada kenaikan sekitar 2,1% secara tahunan. Dan penyerapan tenaga kerja yang perlu dicermati ini mencapai 1.156.361 pekerja. Dan terdiri dari 153.349 proyek investasi. Kalau kita cermati, bagaimana dengan target pertumbuhan ekonominya di tahun 2021? Seperti kita ketahui juga, sudah ada revisi dari 4,8, 5,8, sekarang menjadi 4,5 hingga 5,3%. Dan target realisasi investasi di tahun 2021 ini cukup fantastis. Ada kenaikan dibandingkan dengan tahun lalu, mencapai 900 triliun rupiah. Sementara penyerapan tenaga kerjanya pun bertambah dengan adanya target realisasi investasi yang juga ditingkatkan menjadi 1,3 hingga 2 juta lapangan kerja yang diharapkan tersedia di tahun 2021. Ya pemirsa, pada umumnya suatu negara memang memanfaatkan investasi asing untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM pun berusaha keras agar bisa mencapai target investasi di tahun 2021. Alhasil, realisasinya tercapai dan lebih dari target untuk di tahun 2020. Jadi tidak hanya itu, serapan tenaga kerjanya pun ikut terdongkrak dampak adanya proyek investasi di Indonesia. Ya, COVID-19 memang turut menyeret beberapa masalah baru nih pemirsa. Dampak pembatasan dari aktivitas berimbas pada penutupan pabrik dan juga pengurangan lapangan pekerjaan. Dan demikian, ada beberapa proyek investasi asing yang masih bisa bangkit terkait dengan masalah lapangan pekerjaan. Seberapa besar efektivitasnya, kita akan simak dalam infografis selanjutnya. Kita lihat dari sisi perkembangan tingkat pengangguran. Ini berdasarkan data dari BPS, Februari di tahun 2020 lalu yang mencapai 6,88 juta orang. Kemudian kita lihat di bulan Agustus 2020, dari tingkat penganggurannya mengalami lonjakan hingga 9,77 juta orang. Dan nampaknya dengan beragam upaya yang dilakukan oleh pemerintah, tadi yang sudah kita bahas bersama dengan Mangi, untuk mencari investasi, baik dari investasi domestik maupun asing, kemudian menciptakan lapangan-lapangan pekerjaan baru, sehingga kita lihat dari sisi tingkat penganggurannya pada bulan Januari 2021 berhasil ditekan cukup signifikan menjadi 2,56 juta orang. Itu dia dari perkembangan tingkat pengangguran antara Februari sampai dengan Januari 2021. Ya, kita tahu juga pemirsa, tahun 2020 angka pengangguran ini bertambah signifikan. Penyerapan tenaga kerja pun berlangsung dengan lambat karena kita tahu selama pandemi semua perusahaan berada di bawah tekanan yang cukup kuat akibat permintaan yang masih drop. Akan tetapi, realisasi investasi asing yang masuk ke Indonesia nyatanya berhasil menyerap beberapa tenaga kerja. Alhasil, kita tahu juga pertumbuhan dari penyerapan tenaga kerja di tahun 2020 terpantau lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2019 dan juga 2018. Ya, realisasi investasi di Indonesia di tahun 2020 mencapai 826,3 triliun rupiah atau naik sekitar 2,1% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka tersebut tidak lepas dari beberapa negara yang percaya untuk menginvestasikan dana mereka di Indonesia. Lantas, kita akan simak negara mana sajakah berikut informasinya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah negara-negara yang menjadi investor di Indonesia di sepanjang tahun 2020. Ada 5 negara besar. Yang pertama, kita lihat ini dari sisi jumlah investasinya adalah Singapura, sekitar 9,8 miliar dolar Amerika. Kemudian di posisi kedua ada Tiongkok atau China, sekitar 4,8 miliar dolar Amerika. Berikutnya Hong Kong, sekitar 3,5 miliar dolar Amerika. Kemudian Jepang di posisi keempat,
senilai 2,6 miliar dolar Amerika. Sementara Korea Selatan 1,8 miliar dolar Amerika. Dan dari sejumlah negara lainnya yang digabungkan secara total sekitar 6,1 miliar dolar Amerika. Ya, ekspektasi paling buruk sudah diprediksi dengan menurunnya iklim investasi di tengah pandemi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, terdapat peningkatan yang patut diapresiasi. Beberapa negara masih percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Dan yang terbaru, sejumlah produsen otomotif Jepang turut meningkatkan investasi mereka di Indonesia. Pemerintah Indonesia pun mengakomodir dari setiap rencana investasi pengembangan otomotif kendaraan listrik, baik itu hybrid, kemudian plug-in hybrid, ataupun EV. Ya, pencapaian investasi asing di tahun 2020 ini menjadi tolok ukur dari kesuksesan untuk bisa meningkatkan kembali investasi asing dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Lantas, ke depannya, seberapa besar target investasi yang akan direalisasikan nantinya? Kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, ini adalah target investasi di tahun ini sampai dengan tahun 2024 mendatang. Di mana total realisasi investasi di tahun 2015 sampai dengan 2019 tercatat sekitar 3.381,9 triliun rupiah. Dan kalau kita bandingkan dengan target di tahun 2020 sampai dengan 2024 mendatang yang mencapai 4.983,2 triliun rupiah. Jadi dari target ada kenaikan sekitar 47,3%. Ya, sumber investasi ada beberapa, diantaranya penanaman modal, kemudian penanaman modal sektor sekunder, ada juga sebaran penanaman modal berkualitas yang berada di luar Pulau Jawa, dan kontribusi investasi dalam negeri atau PMDN dan juga UMKM. Ya, kita ketahui bersama juga bahwa Badan Koordinasi Penanaman Modal ini selalu berusaha keras agar bisa mencapai target investasi antara tahun ini sampai dengan 2024 mendatang sebesar 4.983,2 triliun rupiah. Terlebih, Presiden Joko Widodo juga telah meminta agar target investasi di tahun 2021 bisa mencapai 900 triliun rupiah atau lebih tinggi dibandingkan dengan rencana BKPM sendiri yang sebesar 858,5 triliun rupiah. Sehingga diharapkan perkembangan investasi akan meningkat sejalan dengan implementasi dari Undang-Undang Cipta Kerja. Baik, pemirsa, demikian informasi yang menarik terkait dengan perkembangan dunia investasi di Indonesia. Maka kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik dari dalam negeri. Memiliki optimisme yang tinggi terkait dengan proses vaksinasi nasional yang sedang dilakukan saat ini. Bagaimana tanggapan dari pengusaha dengan angka ini? Tentu membuat kita harus lebih berhati-hati. Langkah apa yang tepat dilakukan untuk bisa meningkatkan pemahaman masyarakat? Komunikasi publik adalah kunci. Jadi kita harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa vaksinasi itu penting. Pariwisata dan ekonomi kreatif membuat tiga pilar program yang akan dilaksanakan pada tahun 2021. Kita lihat bahwa memang prioritasnya adalah wisatawan Nusantara, domestik. Jadi produk-produknya juga eventnya outdoor. Hijau pada akhir perdagangan Jumat lalu di mana S&P 500 mencetak rekor penutupan tertinggi. Kita akan review bagaimana pergerakan indeks nanti begitu pada saat opening market. Perlu melihat berapa minggu ke depan itu cenderung turunnya konsisten atau tidak. Kalau kita lihat dari segi global memang akan sangat mempengaruhi, apalagi kemarin saham
Mensiland atau KPIG kembali lagi menjadi jawara, naik hingga 34%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan vaksinasi COVID-19 di... Ya, pemirsa, di tengah masalah pandemi yang banyak memberikan dampak negatif pada ekosistem ekonomi, menghilangkan sumber pendapatan sebagian besar penduduk dunia. Tidak heran kalau dunia investasi pun ikut merasakan dampaknya. Akan tetapi, beberapa negara masih percaya dan yakin dalam berinvestasi di Indonesia. Lantas, negara apa saja yang berinvestasi di Indonesia? Kita akan simak dalam ID Extendment berikut ini. Ekspektasi paling buruk sudah diprediksi dengan menurunnya iklim investasi di tengah pandemi. Namun yang terjadi justru sebaliknya, terdapat peningkatan yang patut diapresiasi. Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM mencatat realisasi investasi Indonesia sebesar Rp 809,6 triliun di sepanjang tahun 2019. Di tahun 2020, realisasi investasi di Indonesia berhasil mencatatkan Rp 826,3 triliun atau naik 2,1% dari tahun sebelumnya. Gairah ekonomi domestik semakin membaik. Investor yakin pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dalam negeri yang semakin membaik. Hal tersebut terlihat dari membaiknya iklim investasi di Indonesia. Terdapat 5 sektor utama yang menjadi sasaran investasi asing di sepanjang tahun lalu. Catat sektor yang paling diminati tertinggi adalah sektor listrik, gas, dan air dengan investasi sebesar $5,9 miliar. Investasi pada sektor-sektor tersebut tak lepas dari beberapa negara yang menjadi investor besar di negara ini. Lantas, negara mana sajakah yang menginvestasikan uangnya di Indonesia? Belanda masuk jurang resesi setelah mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi selama 2 triwulan berturut-turut. Akan tetapi dalam catatan BKPM, investasi Belanda ke Indonesia pada kuartal 3 2020 sebesar $517,4 juta dengan 758 proyek. Masuknya investasi Eropa itu menunjukkan kepercayaan terhadap Indonesia. Upaya pemerintah melakukan reformasi regulasi selama ini mulai membuahkan hasil dengan masuknya investasi negara-negara Eropa. Tercatat secara kumulatif, Belanda menanamkan investasi di Indonesia mencapai $2,59 miliar dengan sebanyak 1.345 proyek. Jepang merupakan salah satu negara mitra strategis bagi Indonesia. Hubungan perdagangan bilateral antara Indonesia dan Jepang untuk sektor non-migas. Tercatat sepanjang 2020, Jepang berhasil investasikan dengan total $4,31 miliar dengan sebanyak 3.835 proyek. Indonesia dan Jepang terus meningkatkan kerjasama ekonomi yang komprehensif, khususnya di sektor industri. Sinergi kedua negara ini diharapkan membawa dampak positif dalam membangkitkan gairah usaha di tengah masa pandemi COVID-19 saat ini. Di tengah keberadaan bisnis properti yang menurun, Hong Kong berhasil torehkan hal positif. Tak hanya itu, Hong Kong yang justru mengalami lonjakan volume transaksi 168% YOY. Menurut Real Capital Analyst, dengan volume transaksi tersebut, Hong Kong memimpin kebangkitan kembali investasi properti komersial di pasar utama Asia Pasifik pada kuartal 4 2020. Tercatat Hong Kong menginvestasikan $2,89 miliar dengan sebanyak 1.508 proyek di Indonesia selama 2020. Walaupun dilanda pandemi COVID-19, China jadi salah satu dari sedikit negara yang secara ekonomi tumbuh pada 2020 lalu. Menurut data resmi, ekonomi negara tersebut tumbuh 2,3% tahun lalu. Hal tersebut turut menjadikan China negara yang cukup banyak menginvestasikan dananya ke Indonesia. Tercatat China menempati urutan kedua dengan total realisasi investasi sebesar $4,8 miliar. Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat besar bagi perekonomian Singapura dan tentunya juga bagi banyak negara termasuk Indonesia. Akan tetapi pada masa-masa sulit penuh tantangan tersebut, Singapura tetap jadi investor utama Indonesia. Sepanjang periode 2020, Singapura mencatatkan sebagai negara asal investasi terbesar di Indonesia dengan nilai total investasi $9,8 miliar. Tingginya investasi Singapura di Indonesia selama masa pandemi turut dipengaruhi oleh perjanjian investasi Singapura-Indonesia dan kerjasama antara Otoritas Moneter Singapura dan Bank Indonesia. Berbagai sumber, ID Channel. Ya, pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi dari mancanegara.
I'm Clara Antawijaya. I'm Associate Producer and News Presenter on Market Headlines. As Market Headlines starts at 4:30 p.m., which is in line with the closing market, therefore, we summarize market conditions only for you. And my job in here as a journalist, I give concise and accurate news for the audience. And also, being a journalist is not only a job for me, but it is also a passion. Maksudnya kalau keju itu artisan tuh apa ya? Artisan itu sebenarnya kata-kata untuk menyebut kalau produk kita ini masih handmade dan selalu dibuat dalam bentuk yang belum terlalu komersil, belum terlalu banyak. Wall Street kompak menghijau pada akhir perdagangan Jumat lalu di mana S&P 500 mencetak rekor penutupan tertinggi. Kita akan review bagaimana pergerakan indeks nanti begitu pada saat opening market. Perlu melihat berapa minggu ke depan itu cenderung turunnya konsisten atau tidak. Kalau kita lihat ya, dari segi global memang akan sangat mempengaruhi, apalagi kemarin saham MNCland atau KPIG kembali lagi menjadi jawara, naik hingga 34%. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan vaksinasi COVID-19 di... Ya, pemirsa, harga minyak mentah tercatat masih menurun pada awal perdagangan hari ini. Kekhawatiran tentang meningkatnya stok minyak mentah di Amerika Serikat menjadi sentimen utama pelemahan harga minyak mentah dunia. Harga minyak mentah turun pada awal perdagangan hari ini dan memperpanjang tren penurunan dalam hari ketiga. Adapun sentimen utama yang menjadikan pelemahan harga, yakni kekhawatiran tentang meningkatnya stok minyak di Amerika Serikat, yang menambah ancaman permintaan yang ditimbulkan setelah sejumlah negara menghentikan vaksinasi COVID-19. Pada Selasa pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat, harga minyak mentah jenis Brent untuk kontrak pengiriman Mei 2021 tercatat turun 0,8% ke level $68.3 Amerika per barrel, di mana penurunan ini melanjutkan tren pelemahan yang terjadi pada Senin kemarin. Sementara harga minyak West Texas Intermediate juga turun sebesar 0,9% ke level $64.78 per barrel, setelah sebelumnya turun 0,3%. Sementara itu, pandemi COVID-19 dinilai membuat permintaan minyak menjadi berkurang, namun kini level harga telah pulih ke tingkat sebelum terjadinya krisis kesehatan global tersebut. Di Amerika Serikat sendiri, stok minyak juga meningkat karena adanya suhu dingin ekstrim yang terjadi di bulan lalu, yang berdampak pada penghentian operasi penyulingan dan membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah India akan melepas seluruh kepemilikan saham di Tata Communication Limited. Adapun sebagian besar saham pemerintah tersebut akan dilepas di pasar modal. Pemerintah India dipastikan akan melepas seluruh kepemilikan di perusahaan Tata Communication LTD, di mana kepemilikan pemerintah di saham Tata Communications yakni sebesar 26,12%. Manajemen Tata Communications seperti dikutip Bloomberg mengatakan pemerintah India akan menjual sebagian besar saham di Tata Communications atau sebesar 16,12% melalui penawaran di bursa saham. Sementara sisanya akan dijual kepada unit investasi Tata Sons PFT. Saat ini Panathon Finvest LTD dipastikan akan segera membeli saham yang akan dijual tersebut, di mana Panathon sebelumnya telah memiliki 34,8% dari Tata Communications. Adapun pemilik saham lainnya yakni Tata Sons memiliki 14,1% saham di Tata Communications. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, kita beralih ke informasi berikutnya. Operator Google digugat atas pelacakan data pengguna. Dalam gugatan ini, Google dituntut memberikan ganti rugi hingga $5 miliar. Perusahaan operator Google menghadapi gugatan atas pelacakan aktivitas penggunaan dalam mode incognito. Meski Google telah mengajukan banding ke pengadilan untuk membatalkan kasus tersebut, namun hakim menolak banding tersebut. Dalam gugatan disebutkan bahwa Google dituntut untuk memberi ganti rugi hingga $5 miliar atau setara sekitar 71,9 triliun rupiah. Di mana jumlah tersebut merupakan akumulasi dari kemungkinan setiap pengguna menerima ganti rugi sebesar $5,000. Seperti dikutip The Next Web, 3 pengguna Google telah mengajukan gugatan class action terhadap Google setelah mengetahui browser Chrome-nya mengumpulkan data ketika ia menggunakan mode pribadi, di mana gugatan telah diajukan pada Juni 2020 lalu. Seperti dikutip Reuters, materi pada gugatan yang diajukan ke pengadilan federal di San Jose, California, menyebut Google mengumpulkan data melalui Google Analytics, Google Ad Manager, dan aplikasi lain termasuk aplikasi ponsel pintar.
Gugatan tersebut menyatakan Google tidak dapat terus-menerus mengumpulkan data rahasia dan tidak sah dari setiap orang di Amerika Serikat, berbagai sumber iDirectional. Baik pemirsa, satu jam sudah saya menemani Anda dalam IDX First Session Closing. Semoga berbagai informasi yang sudah kami hadirkan dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Perbaharui terus informasi pasar modal dan ekonomi lainnya hanya di IDX Channel, your trustworthy economic, business and capital market channel. Saya Prasetyo Wibowo beserta rekan-rekan yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Kata-kata untuk menyebut kalau produk kita ini masih handmade dan selalu dibuat dalam bentuk yang belum terlalu komersil, belum terlalu banyak. Pemirsa IDX Channel, sekarang Anda menyaksikan Women's Talk. Memasuki era digital, tentunya perkembangan dunia IT semakin berkembang pesat. Dan beberapa industri seperti web development dan juga digital agencies menjadi hal yang sangat diminati dan dibutuhkan di berbagai belahan dunia. Nah sekarang, Women's Talk akan mengajak Anda untuk berbincang lebih jauh terkait dengan hal ini dengan CEO dari salah satu digital-based company di Indonesia, yaitu Bubu.com. CEO-nya adalah seorang perempuan yang sangat tangguh, yaitu Ibu Shinta Danuwardoyo. Ya baik pemirsa, sekarang saya sudah bersama CEO dari Bubu.com, yaitu Ibu Shinta Danuwardoyo. Halo Ibu Shinta, apa kabar? Halo, apa kabar? Yeah. Nice meeting you. Ya, yeah, nice meeting you as well. Nah, Ibu Shinta Danuwardoyo atau terkenal sebagai Shinta Bubu. Pertanyaannya, kenapa namanya Bubu? Biar ditanya. Biar ditanya. Good question. Ya, yeah, jadi sebenarnya kalau waktu itu kita pas mulai tahun 96 itu mungkin actually pilih any domain name. Jadi waktu itu saya harus memilih nama yang pendek, gampang diingat, terus kalau diketik orang nggak salah spelling, jadi bubu.com gitu. Cuman sebenarnya itu nama anjing saya. Your dog inspires yes. you a lot. I see. Lalu kita mencari nama yang gampang dan unik dan pasti ditanya kan? Okay, makes sense. In a sense juga, apa benar Ibu ketika Ibu merintis perusahaan yang sebesar ini, jadinya Ibu tidak memiliki background IT. Bagaimana Ibu akhirnya bisa jump in ke bidang IT ini?
Ya, sebenarnya memang saya tidak ada background IT sama sekali. Tapi waktu saya ambil S1 di arsitektur di University of Oregon itu, saya memang sudah mulai menggunakan komputer untuk menggambar. Jadi waktu itu kita pakai Macintosh, which is Apple sekarang, untuk menggambar. Jadi itu sih mulanya saya mengenal komputer. Nah, waktu saya decide untuk ngambil S2, which is di business management, jadi MBA, bapak saya waktu itu bilang, ya udah kamu kalau mau ambil MBA harus cari cara untuk dapat semacam beasiswa. So kebetulan di Portland University itu ada